Halo warga Tangerang. Hari ini Botak lagi ada di pusat pemerintahan Kota Tangerang. Dan di sini ada City Gallery. Penasaran seperti apa? Yuk kita langsung masuk. Let's go. Nah, sekarang aku udah ada di depan galerinya City Gallery Tangerang nih. Let's go, kita masuk. Wah, baru masuk udah disambut sama layar-layar nih ya, yang berisi tentang informasi tempat destinasi wisata yang ada di Kota Tangerang. Nah, di sini juga itu terdapat berbagai informasi mengenai aplikasi online yang sudah berlangsung di Kota Tangerang ini. Dan juga kalau kita masuk lagi di sini juga banyak banget nih informasi terkait sejarah Kota Tangerang, terus juga ada sejarah dari wali kota Kota Tangerang itu sendiri. Kita lihatin lagi. Nah, di sini juga nih ada foto lama dari bandara. Terus juga Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta dan Nyonya sedang melihat-lihat masjid yang dibangun di dalam rumah sakit Kusta di Sewan. Dan ini juga ada suasana jalan di Tanah Tinggi tahun 1900-an. Nah, di sebelah sininya nih ada LED-LED juga tentang lokasi wisata yang ada di Kota Tangerang. Nah, di bawahnya ini ada informasi mengenai rute angkot si Benteng. Kalian tahu kan si Benteng? Nah, ini ada rute angkotnya, setelah itu ada jam operasional, ada fasilitas, dan juga ada BRT Trans Kota Tangerang. Ini juga ada kapasitasnya, ada informasi mengenai jam operasional, terus juga ada rute-rutenya. Dan geser ke sebelah sini, nah di sini itu ada berbagai macam nih. Tuh, ada, ini bisa dibolak-balik nih ya. Ada kelenteng, Bontek Pio, ada Masjid Jami Kali Pasir. Terus juga banyak banget nih potret-potret Kota Tangerang. Ada jembatan Cisadane baru, bahkan ya ada pendopo Pasar Lama. Tuh. Jadi kalau misalnya nanti kalian bisa kesini, itu kalian akan bisa melihat nih informasi mengenai Kota Tangerang yang sangat lengkap. Selanjutnya kita akan lihat lebih jelas lagi mengenai wisata yang ada di Kota Tangerang. Let's go! Nah, di sini juga kita bisa melihat nih penghargaan yang telah diraih oleh Kota Tangerang, penghargaan Adipura. Ini ada banyak banget di sini.
Nah, ini sih juga salah satu unik banget, spot yang unik yaitu ada foto-foto mengenai Kota Tangerang dari zaman dahulu kala. Seperti ini ada suasana halaman kelenteng Tionghoa di Kampung Benteng pada tanggal 14 Juni 1953. Terus di sini juga ada rumah penjara di Tangerang, ya. Orang penjara dididik menabuh bunyi-bunyian tanggal 1950. Jadi di sini selain ada foto juga, tapi juga ada informasinya juga nih terkait foto itu mengenai apa. Mungkin bagi kalian nih, apalagi yang masih anak milenials yang belum mengetahui sejarah Kota Tangerang pada saat zaman yang lampau, dengan adanya informasi ini pasti sangat terbantu sekali. Lagi share ke sebelah kiri, ini ada nama-nama kecamatan yang ada di Kota Tangerang. Dari Kecamatan Batu Ceper, Benda, Cibodas, Cilenduk, Cipodo, Karang Tengah, Jatiung, ada Karawaci, Larangan, Neglasari, Periuk, Pinang, dan Tangerang. Di sini juga terdapat daftar-daftar kelurahannya dan juga informasi nih mengenai nama. Contohnya dari nama Cibodok di sini, dari gabungan dua kata yaitu Cidanduk yang memiliki arti kata air, sedangkan Duk memiliki arti pusat. Dan ada informasi mengenai luas wilayahnya juga, setelah itu mengenai jumlah penduduknya juga. Dan di bawah sini itu ada tempat-tempat wisata nih, jadi dari ada wisata Pintu Air, Batu Sari, Stasiun Poris, banyak banget tempat-tempat wisata di Kota Tangerang yang ada di sini. Jadi kita juga bisa main game loh di sini nih, kayak gini contohnya. Nih di sini ada papan, ya. Misalnya alun-alun Pinang, kita tinggal cari di sini untuk alun-alun Pinang sendiri yang mana gitu ya. Ketemu. Nah, kita tinggal tempel di sini. Oke. Di sini juga ada deskripsinya. Apa banget kan? Gimana, seru banget kan? Jadi kita lebih tahu nih sejarah tentang Kota Tangerang. Dari tempat wisatanya, kampungnya, terus juga sejarah dari Kota Tangerang itu sendiri dari dulu hingga sekarang seperti apa. Dan tepat di sebelah kiri aku, ini ada papan harapan. Jadi kalian bisa tulis nih harapan mengenai Kota Tangerang dari kalian untuk Kota Tangerang seperti apa. Menarik banget kan? Untuk saat ini, City Gallery belum dibuka untuk umum, tapi semoga aja segera dibuka untuk umum dan seluruh masyarakat Kota Tangerang maupun Tangerang bisa langsung datang ke sini untuk tahu nih sejarah mengenai Kota Tangerang itu sendiri. Oke, segitu aja. Sampai jumpa dan lagi kesempatan.